Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati rekan-rekan media cetak elektronik online, media konvensional dan media inkonvensional yang sudah hadir, yang saya hormati yang hari ini ikut dalam konferensi pers ini mendampingi saya, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Aceh terhadap katakanlah permasalahan penambangan emas di Betung Hatu dan Celala, Kabupaten Nagataya dan Kabupaten Setengah, yang pertama telah membentuk tim percepatan penyelesaian sengketa pemberian izin usaha pertambangan atau IUP pada perseroan terbatas emas mineral murni sesuai dengan SK keputusan sesuai dengan SK gubernur nomor sekian tentang pembentukan tim percepatan. Oke, yang kedua, ya, kita sudah menindaklanjuti aspirasi masyarakat seperti yang saya sebut tadi terkait diterbitkannya IUP. Jadi ini hulunya IUP oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia BKPMRI kepada PT Emas Mineral Murni. Langkah-langkah yang kita ambil hari ini kita umumkan adalah mencabut rekomendasi gubernur Nanggro Aceh Darussalam. Waktu itu belum gubernur Aceh, gubernur Nanggro Aceh Darussalam nomor 545 12161 tanggal 8 Juni 2006 dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia melalui surat nomor 545/6320 tanggal 18 April 2019, jadi beberapa yang lalu, yang perihalnya pencabutan rekomendasi gubernur Nanggro Aceh Darussalam nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006. Langkah yang kedua adalah pemerintah Aceh meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia BKPM untuk meninjau PSMRI mengevaluasi kembali keputusan Kepala BKPMRI nomor 66 PSMRI 1, PSMRI IUP, PSMRI PMA, PSMRI 2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal pemberian IUP oleh PT EMM dengan menyurati Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, suratnya nomor 545/6321 tanggal 18/1/2019, jadi di hari yang sama dengan PIP, perihal permohonan peninjauan kembali surat keputusan Kepala BKPMRI nomor 661 IUP PMA 2017. Itu dua langkah yang sudah kita ambil. Yang ketiga, sikap kita terkait eksploitasi pertambangan sumber daya mineral, khususnya pertambangan emas. Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh. Untuk menyelamatkan, pandangan yang sama tersebut adalah untuk menyelamatkan, memelihara lingkungan hidup. Ini ada dalam visi misi Roninova Aceh Green. Dan sektor pertambangan belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah Aceh pada saat ini. Kemudian terhadap izin usaha pertambangan atau IUP yang sudah diterbitkan di masa lalu, pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, terkait dikeluarkannya IUP eksploitasi emas di Aceh, pemerintah Aceh bersama rakyat Aceh menyesalkan adanya berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas tersebut di Aceh oleh BKPM Republik Indonesia. Jadi kita sesalkan dokumennya apabila dokumen
dokumen yang dimaksud terbukti tidak sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam pasal 156 UBA. Di tim lebih lanjut akan mengeksplorasi undang-undang mengaitkannya dengan proses. Nah, itu yang sedang berjalan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Aceh pada saat ini lebih menitikberatkan pada sektor industri kecil dan menengah KM yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersama-sama dengan kekuatan sendiri, tentunya dengan dukungan pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, saya dalam konteks ini mengklarifikasi ada judul berita oleh sebuah media waktu yang lalu. BPT Gubernur bilang, jangan berharap lagi industri besar masuk. Bukan begitu sebenarnya, angelnya. Bukan begitu. Kita memang tidak berharap industri besar yang harus ada rumah. Untuk itu, kita harus menggalakkan industri kecil. Jadi, seolah-olah saya menyalahkan mahasiswa lagi. Nah, itu perlu saya klarifikasi. Tidak, saya satu sisi dengan seluruh elemen masyarakat, karena ada di Aceh Green. Oke, yang terakhir, demikianlah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai langkah nyata pemerintah Aceh terkait tindak lanjut penyelesaian polemik IUP-PTMM, izin usaha penambangan PTMM. Semoga dengan langkah yang diambil dapat segera menuntaskan masalah ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini yang hari ini bisa kita lakukan. Tim akan bekerja lebih dalam. Nanti akan ada semacam sharing dengan berbagai elemen, terutama walhi, mahasiswa, perguruan tinggi, dan seluruh LSM pemerhati lingkungan dalam dan luar negeri. Tim ini akan melakukan sharing dan minta pendapat. Itu yang saya katakan di tanggal 10, mari sama-sama kita cari jalan keluar. Karena kami perlu mendengar banyak pihak agar ini bisa tuntas. Terhadap upaya betul yang dilakukan oleh Wahi, kita menghargai itu seperti poin 4. Seperti poin 4, kita menghargai itu. Kalau ada perlu nanti kita ada forum yang sifatnya konsultatif berkaitan dengan WAHI, dengan LSM pencipta lingkungan yang lain, dengan pemerhati pertambangan dan lain-lain, akan dilakukan oleh tim sebagai representasi pemerintah Aceh. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan akan dilayani oleh Kara, dan saya mohon izin karena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.